lagi dengan saya Novi. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat infus water dari beberapa bahan. Ini bahan-bahannya, yang pertama ada jahe, ya, jahe, kemudian ada kunyit, kemudian beberapa batang serai, ada 4 di sini saya bikin, kemudian jeruk lemon. Oke, setelah kita kupas ini kunyit dan jahe, kita potong-potong tiris-tiris menjadi kecil-kecil. Ini bahan-bahan yang sudah kita iris-iris, ada kunyit, jahe dan serai. Kemudian di sini kita sudah didihkan air secukupnya, kira-kira 1 liter setengah. Kemudian kita masukkan ini sampai mendidih. Kita tunggu sampai mendidih ya. Oke, ini ada jeruk lemon, saya siapkan 2 karena saya suka rasa yang agak asam. Ya, kita lihat jam didih. Sekarang kita matikan. Nah, terlihat warnanya sudah merah ke kuning-kuningan ya. Oke, selanjutnya biar ada rasa-rasa segar, saya tambahkan jeruk nipis di sini. Cukup 1 potong aja untuk menambahkan rasa segar. Selanjutnya masih dalam pendidihan setelah agak mendidih tadi, dan kita kasih tambahan jeruk, irisan jeruk lemonnya kita cemplungin juga. Kita tunggu beberapa saat sampai agak hangat, kemudian kita tambahkan madu. Oke, setelah selesai kita rebus dan sudah hangat, kita mendidih lagi. Kita tambahkan madu untuk mendapatkan rasa manis sekaligus menambah sehat. Karena ini adalah salah satu pesan Rasul untuk mengkonsumsi madu. Kita tambahkan madu. Saya pakai madu yang biasa, natural honey Alsifa. Kita tambahkan ini sebanyak ini. Kemudian diaduk. Ini bisa dikonsumsi nanti beberapa kali. Bisa disimpan dalam kulkas juga supaya ada rasa-rasa segar, dingin gitu ya. Nah, setelah jadi, kita tuang ke botol minum. Kalau bisa botol minum yang besar ya, supaya muat semua. Bisa juga kalau nggak muat juga, adain di botol-botol yang kecil. Nah, ini berikut yang sudah jadi. Bisa dilihat, kita masukkan semua bahan-bahannya juga ke dalam botol supaya meresap. Itulah fungsi infus water. Kita konsumsi ya, masih hangat, nikmat pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ada rasa manis dari madu, kemudian asam, dan rasa-rasa jahe juga yang menghangat tubuh. Sangat baik untuk kesehatan, terutama di masa-masa COVID seperti ini, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Selamat mencoba teman-teman ya, semoga bermanfaat sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.